kiara y esa papeja. Lihatkan video yang barusan, slide-slide potongan video tadi. Kalian yang sudah pernah kesini pasti sudah tahu nih, saya sama Mas Iwan sekarang berada di mana nih. Iya betul, saya sekarang ada di Watu Langit Resto dan Cafe, tepatnya di daerah Prambanan sebelah timur wisata alam Breksi. Oke teman-teman, yang mau kesini jangan lupa langsung aja menuju ke Watu Langit Resto. Di sini pemandangan sangat bagus, saya berada di lantai 2. Ya, saya berada di lantai 2 nih sekarang sama Mas Iwan. Lantai satunya ada, dan ketinggian kita sekarang ada di kurang lebih 467 mdpl. Oke. Jadi teman-teman yang bawa pasangan nih, bawa pacar, sangat cocok sini karena tempatnya romantis banget. Bagi yang jomblo tetap boleh kesini kok. Siapa tahu di sini dapat jodohnya ya, teman-teman. Oke. Kalian bisa lihat di sana pemandangannya sangat bagus sekali. Tadi di bawah juga saya sudah pesan nyamian. Mas Iwan apa tadi? Coklat es. Oh, Mas Iwan tadi sudah pesan coklat es ya, Mas Iwan ya. Es coklat. Saya pesan wedang uwuhnya nih, teman-teman. Dan tadi saya juga pesan makanan pisang bakar keju sama mendoan jagung. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut sambil kita review semua tempat di Watu Langit Resto ini. Baik, jangan skip-skip. Like, comment, and share buat channel kami supaya saya dan Mas Iwan selalu semangat, selalu tambah tetap bisa berkarya dibuat jajan receh official.
Oke, sahabat Jajan Receh, setelah tadi kita capek ini putar-putar ya. Nah, tadi saya sama Mas Iwan sudah pesen nih. Teh coklat, wedang ulo, pisang bakar keju sama bakwan jagungnya nih. Kita cipin yuk. Enak enggak nih? Pisang bakar keju. Enak banget. Ini pisangnya empuk banget ya, lumer ini. Serius, lumer banget ini. Kalian harus coba nih kalau kesini ya. Jangan lupa pesan pisang bakar kejunya. Untuk harganya, sebentar. Nah, untuk harganya nih ya. Saya nah, untuk pisang bakar kejunya harganya 12.000 nih. Isinya 6. Jadi kalau kamu sama pasanganmu kesini nih, cuma berdua, cukuplah sama minum nanti ya. Nah, pisang bakar keju 12.000. Oke, sekarang saya mau nyobain bakwan jagungnya. Serius, bakwan jagungnya renyah banget ini. Jujur, saya belum pernah nyoba bakwan jagung seenak ini nih. Jagungnya empuk banget. Serius, nggak bohong. Kesini. Oke. Harga bakwan jagungnya adalah per satunya. Hanya adalah Rp2.000. Saya pesan 3 nih ya. Gak usah banyak-banyak. Per satunya adalah Rp2.000. Lalu Wetang uuhnya dianggap 9.000 nih. Murah bukan? Dan yang terakhir pesanannya Mas Iwan nih, es coklat spesial. Kita lihat harganya berapa. 19.000. Agak mahal dikit sih, cuman sebanding dengan indahnya pemandangan di Watu Langit Resto dan Cafe. Oke teman-teman, coba deh kesini Watu Langit Resto dan Cafe, tepatnya di daerah Prambanan, sebelah timur wisata alam Breksi, wisata alam Batu Breksi. Oke, nanti teman-teman lurus aja ke arah timur sampai mendapati bangunan tingkat 3 apa 4 tadi. Nah itu belok kiri sampai di Watu Langit Resto dan Cafe. Coba ke sini, rasakan menunya yang istimewa ini. Oke, sampai sini dulu review dari Jajan Receh Official. Selamat berlibur, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak antara kalian supaya kita semua terbebas atau terhindar dari virus corona. Ya. Oke, sahabat Jajan Receh Official. Sekarang nih, berada sahabat Jajan Receh ini ya. Siapa namanya, Mbak? Resti. Oke. Ya. There's a distance between us. Mbak Dia, kesan-kesannya Mbak? Oh, udah pernah berapa kali kesini? Baru 2 kali sih. Aku sekali. Itu dari Jogja semua? Iya. Asli Jogja? Iya. Oke. Yang menarik kesini apa Mbak? Kok sudah 2 kali? Bagus tempat. Bagus tempatnya ya? Enak sih buat santai-santai. Gitu ya Mbak Dia? Makanannya enak. Makanannya? Kalau soal harga Mbak Dia, tadi kan bisa dilihat ya. Di bawah tadi, harganya gimana nih? Recommended nggak buat teman-teman di sana? Recommended. Bagus ya? Iya sama. Terjangkau, masih terjangkau. Terjangkau ya? Oke. Oh gitu ya, enak nggak tadi katanya? Tadi pesan apa tadi? Kentang goreng, mendoan, hazelnut. Kentang gorengnya banyak, biasanya dapatnya kan dikit tuh. Yeah. Kalau di kafe-kafe, dia tuh dapatnya banyak. Iya, yeah. Ini porsinya banyak ya? Iya. Oh, teman-teman ya, kentang gorengnya banyak banget di sini ya. Hazelnutnya enak, hazelnutnya? Enak. Enak. Mbak, iya? Iya, Mbak. Soda gembira. Iya, sama soda gembira. Pada seneng gembira-gembira teman-teman ya. Iya.
Oke teman-teman ya, sampai sini dulu pertemuan sama sahabat Jajar Receh. Nanti bisa dilihat di sini. Ya nanti nomor telepon untuk pemesanan di sini bisa dilihat di deskripsi bawahnya. Oke teman-teman sahabat Jajar Receh. Sekarang kita berada di mana? Watu Langit Resto. Oke, bye-bye. Oke, jangan lupa nih kunjungi Watu Langit Resto dan Cafe ya. Buat teman-teman, jangan lupa nih dari arah Breksi tetap ke timur, lurus saja sekitar 2 kilo tentunya, nanti di kiri jalan sudah ada tulisan Watu Langit Resto dan Cafe. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita. Lain waktu kita sambung lagi ya di wisata-wisata kuliner lainnya yang ada tentunya ada di Jogja nih. Oke Mas Juan, itu? Nah benar Om, gimana? Kita tuh ada di ketinggian 467 mdpl Om. Iya betul. Iya tinggi banget Om. Iya, kita ada di ketinggian 467 mdpl. Iya, maksudnya sangat menguras tenaga banget Om. Oh jelas, jelas banget nih. Pertama saya sangat capek sekali nih. Mas Juan capek juga kok? Capek Om, capek. Nah, buat teman-teman wilayah Jogja nih ya, saya punya nih aplikasi baru nih, namanya aplikasi Melejit, membersihkan rumah lengkap dan pijit. Tinggal hubungi nomor adminnya aja. Maaf untuk sekarang belum ada, belum tersedia di Play Store dan App Store-nya. Tapi Anda bisa menghubungi nomor adminnya supaya bisa pesan aplikasi di Melejit. Pijatnya enak banget, tenaganya profesional, bisa dirasakan ya. Aplikasi Melejit sangat oke nih Mas Iwan nih. Woi mantap Om, itu cowok-cowok Om. Nah ini kabar baiknya nih ya, untuk aplikasi Melejit kedepannya bisa pilih bebas gender nih. Tapi ingat, tenaga-tenaga Melejit adalah tenaga-tenaga yang profesional Mas Iwan. Jadi memang sudah dilatih secara profesional, dan mereka pun basicnya sudah ada di, sudah diajarkan sama terapis handalnya. Gitu Mas Iwan. Jadi kalau saya milih cewek boleh Om? Bisa. Nah itulah, jadi nanti kita bisa pilih gender, kita nanti bisa pilih gender, dan yang pastinya tenaga, semua tenaga milik adalah tenaga yang profesional. Oke Mas Iwan? Oke mantap, hubungilah. Nanti Mas Iwan tinggal hubungi aja di nomor bawah ini Mas Iwan ya. Oke. Nanti bisa dicek di video sebelumnya, aplikasi Melejit, launching Melejit, ataupun video-video Melejit yang sebelum ini. Nanti bisa dicek nih di deskripsinya, nanti ada nomor teleponnya admin Melejit, bisa hubungi. Tapi maaf sekali lagi, Melejit baru ada di kota Yogyakarta ya teman-teman ya. Next akan merambah ke kota-kota besar yang ada di Indonesia tentunya. Kita doakan aja Melejit supaya lebih besar, lebih maju, dan lebih apa Mas Iwan? Kenyamanan ada di kenyamanan. Oke teman-teman ya, jangan lupa menggunakan aplikasi Melejit, pesan jasanya pijat di rumah ataupun bersih-bersih rumahnya. Oke, sampai sini dulu Jajar Receh Official bersama Om Yuda dan Om Iwan ya. Saya sama Om Iwan mau pijat dulu nih di rumah ya Om Iwan ya. Siap. Pilih gender nih. Saya pengen yang cowok yang kuat nih Mas Iwan, karena belum saya gede nih Mas Iwan ya. Oke Mas Iwan ya, sampai ketemu lagi teman-teman ya. Tunggu kami di petualangan-petualangan Jajar Receh Official lainnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya buat channel kami supaya kami lebih bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.